Jadi, saya barusan aja nobar acaranya Apple untuk launching beberapa produk. Ada 4 produk, Apple Watch, AirPods 4, terus iPhone 16 series. Buat kalian yang belum nonton, saya kasih langsung aja recap-nya sambil kita jalan-jalan di Paris. Kalau dari segi desain ya, nggak ada perbedaan antara Apple Watch Series 9 dan juga Series 10. Ya, tampilannya masih sama, cuman bedanya Series 10 ini sekarang layarnya lebih gede. Jadi ada yang ukuran 42mm dan juga 46mm. Nambah sekitar 1mm dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi, yang menarik, Tapi, yang menarik sekarang udah ada pilihan titanium. Terus Apple Watch Series 10 sekarang juga lebih tipis dan juga lebih ringan walaupun secara dimensi dia lebih gede. Jadi seharusnya dipakainya nanti harusnya sih lebih enak. Untuk spesifikasi layar ada perubahan. Jadi yang dulu itu pakai LTPO OLED tapi sekarang udah pakai LTPO 3 OLED. Tapi spek lain mirip-mirip ya. Kayak dia bisa satu brightness nits, di seri sebelumnya juga udah bisa. Untuk chipnya dia pakai chip baru yang namanya itu S10 yang secara daya tahan baterai sih sama, jadi up to sekitar 18 jam kalau misalkan normal, dan low mode-nya itu 36 jam. Tapi kalau kita ngomongin baterai, dari dulu Apple selalu klaim awet, tapi ya pengalaman saya pakai Apple Watch nggak pernah awet ya, boros baterainya. Tapi dengan daya tahan baterai yang sama dan layar yang lebih gede, seharusnya sih lebih efisien sih chipsetnya ini. Dan chipsetnya ini bukan ngaruh ke baterai aja, tapi ada banyak banget fitur yang menarik, terutama buat kalian yang suka berolahraga di air. Jadi dia punya yang namanya depth gauge. Ini bisa kita pakai snorkeling sampai kedalaman 6 meter. Jadi bayangin air laut sampai kedalaman 6 meter. Biasanya IP rating 68 itu kan ya bisa dibuat nyelam tapi nggak di laut. Ini bisa di laut sampai kedalaman 6 meter. Dan dia juga bisa punya aplikasi untuk water temperatur dan juga water high dan low-nya. Jadi kita bisa pakai aplikasi yang namanya Tides, itu untuk surfing. Jadi kita bisa tahu nanti bakalan di jam berapa itu ombaknya, setinggi apa, serendah apa. Jadi buat yang suka surfing, ini cocok sih. Kalau untuk fitur-fitur kesehatannya masih mirip-mirip. Jadi ada SpO2, OCG, untuk mengukur detak jantung juga masih ada. Bedanya di seri 10 ini ada fitur untuk mengukur sleep apnea. Jadi kalau misalkan kita lagi tidur, ngorok, dan ada gangguan pernafasan atau sleep apnea, kita bisa tahu ketika bangun nanti. Kalau dibilang ini fitur baru atau Apple Watch yang berinovasi, enggak juga sih ya. Karena di sleep apnea ini di Huawei juga udah ada, di beberapa smartwatch Android juga udah ada. Tapi licik atau pinter ya, ya kita bilang pinternya Apple aja lah. Pinternya Apple ini walaupun daya tahan baterainya itu sama dengan seri 9, tapi untuk ngecasnya lebih cepat. Untuk harganya yang GPS aja itu $399, kalau GPS plus seluler itu $499. Wah, ini nih Eiffel Tower. Kalau di shoot pakai iPhone nggak ngeflare ya. Tapi kalau lampu itu masih ada flare-nya ya. Tapi bedanya ngomongin flare, nanti kita bahas di iPhone 16. Karena kata Apple nggak bakal ada flare-nya. Tapi sebelum kita bahas soal flare, kita bahas dulu Apple Watch Ultra. Kalau untuk si Apple Watch Ultra tuh nggak ada upgrade yang signifikan sih ya. Desainnya juga nggak ada yang berubah. Nah, ini dimensinya juga sama, masih 49mm. Yang berubah itu warna dari titaniumnya. Yang sekarang ada varian yang warna black. Kalau untuk fitur sleep apnea yang sama kayak di Apple Watch seri 10 tadi ada. Terus untuk chipsetnya si Ultra 2 ini pakai S9, kalau yang Ultra sebelumnya itu pakai S8. Jadi secara chipset juga berubah, tapi overall dari Apple Watch Ultra 2 ini ya perubahannya itu minor. Yang menurut saya paling menarik di Apple Watch Ultra 2 ini Siri sih ya. Siri-nya sekarang on device atau artinya dia bisa offline. Jadi kalau misalkan kita lagi hiking di gunung, nggak ada sinyal, ya kita bisa mainan sama Siri lah. Kalau misalkan gebetan kita nggak bales, ya anggap aja Siri itu sebagai gebetan. Fitur baru ada double tap dengan animasi yang baru. Cuman untuk double tap ini di kompetitornya pun juga udah ada ya, jadi bukan hal baru juga. Untuk desain masih sama sih ya, si AirPods Pro generasi keempat ini mempertahankan desain kayak AirPods Pro sebelumnya. Cuman Apple bilang dia udah melakukan research biar di telinga itu tetap kerasa nyaman. Dan yang menarik si AirPods Pro 4 ini dia punya 2 SKU.
Jadi ada yang pakai ANC dan ada yang non ANC. Bukan hanya active noise cancelling tapi juga ada transparency mode dan juga adaptive sound. Untuk chipset si AirPods 4 ini dia pakai H2. Kalau yang sebelumnya kan pakai H1. Nah, H2 ini diklaim dia jadi ada personalized AI-nya. Jadi bisa spatial audio dan fitur-fitur ANC, transparency, adaptive mode yang dimana kalau misalkan kita jalan terus kita dengar siren, ya sama kayak Samsung lah. Kalau misalkan di environment yang tiba-tiba berisik, ANC-nya bakalan nyala sendiri. Kalau misalkan ada suara emergency kayak siren, ANC-nya bakalan kebuka sendiri dengan chipset barunya ini. Mirip sama Galaxy Buds 3 Pro. Kalau untuk baterai nggak ada perbedaan ya. Kalau misalkan sama charging case-nya itu total bisa tahan sampai 30 jam. Kalau single charge itu bisa tahan 6,5 jam. Nah, sekarang kita bahas ke main course-nya. Ke iPhone 16 series. Kalau secara desain berubah, tapi bukan berubah sih. Kayak balik ke seri sebelumnya desainnya ya. Yang katanya kenapa berubah? Karena sekarang udah support sama 3D spatial. Untuk chipset si iPhone 16 non Pro ini pakai chipset A18 yang diklaim katanya 30% lebih kencang dibandingkan A16 Bionic. Jadi dibandingkan versi sebelumnya, tapi 35% lebih efisien. Jadi lebih hemat baterai dan kinerja grafisnya juga lebih optimal sekarang. Dan kata Apple ini udah kuat untuk game AAA. Cuman yang perlu diperhatikan atau perlu di notes di sini, game AAA-nya ini kayak semacam di emulate lah, di porting ya. Dan ya Apple Intelligence ini kita belum tahu dia berbayar atau enggak, tapi katanya bakalan dibundling sama iCloud sama jasa-jasa cloud computing-nya Apple lah. Jadi harusnya sih lebih murah. Kalau secara arsitektur sebenarnya si A16 dan A18 ini mirip sih ya. Jadi dia punya 6 core CPU, 5 core GPU dan 16 neural core engine. Cuman bedanya antara iPhone 15 dan 16 sekarang, iPhone 16 itu punya action button yang sama kayak di iPhone 15 Pro series ya. Jadi untuk silentnya sekarang hilang juga di iPhone yang non Pro. Ganti jadi action button dan ada satu tombol lagi namanya kamera control. Ini cukup menarik sih. Karena kalau kita lihat di keynote-nya kemarin, si kamera control ini dia tuh kayak punya banyak fungsi. Jadi dia bisa ditekan, ada mechanical, ada feel tekannya juga, vibrate juga dan ada gesture-nya juga. Jadi bisa zoom in, zoom out, terus bisa ganti depth, bisa ganti pokeh. Pokoknya fitur-fitur kamera ada di kamera kontrol tersebut. Main kameranya dapat upgrade juga. Sekarang itu Apple menamainya dengan 48 megapixel Fusion kamera yang fungsinya dia bisa ngerekam 3D untuk diputar di Apple Vision Pro dan dia punya 4 pixel yang digabung dibanding. Jadi katanya sih gambarnya bakalan lebih detail, lebih realistis karena dengan 48 Fusion kameranya ini ada proses binding yang algoritmanya kata Apple bakalan bikin gambarnya itu lebih bagus. Tapi kita lihat nanti aja ya. Tanggal 19 saya bakalan ke KL. Jadi kita lihat iPhone 16 dan juga seri Pro bakalan kayak apa. Kalau dari sisi layar si iPhone 16 ini gak ada perubahan yang signifikan, sama-sama pakai Super Retina XD Display, tapi ada satu yang membedakan dibandingkan seri sebelumnya. Jadi peak brightness-nya itu bisa sampai 2000 nits, tapi minimumnya itu bisa sampai 1 nits. Oh ya, si iPhone 16 ini juga kedapetan anti-reflective coats yang ya untuk flare kemungkinan ya. Cuman kalau di websitenya dalam kurung Fusion. Jadi kemungkinan sih cuma main kameranya aja. Nah untuk baterai seperti biasa Apple tidak mengumumkan berapa kapasitas baterainya, berapa milliamps, berapa watt hour nggak diumumkan. Cuman ya itu tadi dengan chipset barunya katanya bisa diklaim 35% lebih hemat daya. Tapi untuk mix shift-nya sekarang udah support 25 watt. Jadi lebih kenceng untuk wireless charging-nya, walaupun bukan yang paling kenceng. Karena di Android kemarin ada yang sampai 50 watt. Gokil. Paling itu untuk iPhone 16 series ya. Jadi ada dua seperti biasa, 16 6,1 inch, 16 plus itu di 6,7 inch. Kalau warna, dia ada 5, ada yang pink, ada yang ultramarine, ada yang black. Sama dua lagi saya lupa, tapi nanti saya pop-upin di sini. Untuk harga si iPhone 16 yang basic, yang non plus itu dibanderol dengan harga $799, yang plus di $899.
dan kapasitasnya itu mulai 128GB. Untuk iPhone 16 Pro Series, layarnya lebih gede. Lebih gedenya sekitar 2 inch dibandingkan sebelumnya. Jadi untuk iPhone yang 16 Pro itu di 6,7 inch, sedangkan yang Pro Max itu di 6,9 inch. Jadi naik 2 inch lebih gede dibandingkan sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari dimensinya ya, 16 Pro itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tebelnya masih sama dan lebarnya sih mirip-mirip juga. Akhirnya sampai juga di apartemen dan lanjut iPhone 16 Pro. Bahan materialnya sekarang pakai titanium. Sama kayak sebelumnya, cuman bedanya Apple di seri ini klaim kalau titaniumnya itu pakai grade 5 yang ya seperti biasa Apple klaim. Kalau ini lebih kuat tapi lebih ringan. Kalau kata kerennya dari Apple itu incredibly strong and impressively light. Selain titanium, iPhone 15 Pro itu kan awal-awal muncul ada masalah panas ya. Terus setelah software update, masalah panasnya hilang. Nah, di iPhone 16 Pro ini, Apple bilang dia udah pakai recycled aluminium thermal substructor dan juga bagian belakangnya itu kaca yang katanya itu bisa mengoptimalisasi dissipation heat atau manajemen panas. Dan diklaim performanya itu lebih sustain, bukan lebih kencang ya, lebih sustain, berarti itu lebih stabil 20% ketimbang iPhone 15 Pro Series. Kalau untuk Apple Intelligence-nya masih mirip-mirip sama dengan iPhone 16, jadi nggak perlu kita bahas ya. Ada Voice Memo, yang Voice Memo-nya ini bisa bikin summarize, terus bisa bikin layer untuk musisi. Terus untuk kamera control itu juga ada di seri Pro sama dengan 16. Ya beberapa perintahnya itu kalau misalkan dipencet langsung bakalan buka kameranya. Kalau misalkan dipencet lagi, dia bakalan langsung take foto lagi. Terus di mode video, dia bakalan record video. Kalau di tap 2 kali, dia bakalan masuk ke menu-menu lain kayak zoom, nature depth of field, dan berbagai macam. Dari sisi kamera, si iPhone 16 Pro dia dapat kamera main-nya 48 megapiksel fusion kamera juga, ultra wide-nya 48 megapiksel juga. Nah, untuk telefotonya dapatnya di 12 megapiksel, masih mirip-mirip. Cuman yang menarik ya ini ya, ultra wide 48 megapikselnya yang ketika low light itu di video presentasinya tadi ada videonya The Weeknd itu low light banget dan gak ada flare di situ dan juga masih dapat detail yang tajam, tapi itu kan video iklan ya. Jadi untuk video aslinya kita lihat aja nanti. Buat Anda yang suka mainan slow-mo, si Apple 16 Pro ini juga bisa 4K 120Hz dengan Dolby Vision. Fitur lain dia ada photographic style, jadi kita bisa milih dari 4 photographic style atau modenya. Nah, kalau misalkan nggak suka, kita bisa ganti. Kalau untuk baterai, kata Apple sih, si iPhone 16 Pro itu bakalan sekitar 27 jam untuk video playback, sementara 15 Pro itu 23 jam. Jadi selisihnya sekitar 4 jam lebih awet si iPhone 16 Pro. Ya, walaupun secara kapasitas nggak dibilang berapa, terus secara chipset juga. Secara core-nya sebenarnya jumlahnya sama kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Series yang pakai A17 Pro ya. Ya, jadi paling itu recap yang bisa saya kasih kepada kalian. Kalau misalkan kurang lengkap ya coba tulis di kolom komentar aja, karena ini sebenarnya shoot dadakan setelah tadi saya live sama Nyantek ya. Terus saya bikin aja recapnya, siapa tahu kalian ketiduran nontonnya. Tapi kalau misalkan kurang lengkap, kalian bisa tambah di kolom komentar. Dan nanti di tanggal 19, saya sama beberapa teman tech-tuber lain bakalan berangkat ke KL untuk langsung ngambil PO iPhone 16 Pro. Jadi saya belum bisa ngasih kesimpulan saya bakalan upgrade atau enggak. Tunggu nantilah kalau misalkan saya udah pegang barangnya dan ternyata memang lebih bagus ya, kenapa enggak. Tapi kalau dari presentasinya tadi sih, kamera kontrol saya butuh 4K 120 sih yang menarik. Tapi nantilah kita tunggu kalau misalkan dia udah launch. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.